atur supaya sebelum 31 itu sudah ada pengesahan. Jadi kita, dan kita masih optimis insya Allah, terutama kalau komunikasi di internal ini bisa berjalan dengan lancar. Kira-kira kalau menyeberang kan tidak berdampak pada gaji dan untuk 11 bulan itu gimana? Berdampak pada gaji? Menurut peraturan kan 6 bulan tidak ya? Ya, itu berdampak pada gaji. Tapi sebenarnya yang paling riskan adalah konsekuensi yang bisa diterima oleh masyarakat. Dan kita tentu tidak mengharapkan. Kita berharap bahwa PD ini bisa berjalan dan bisa disahkan di tempat. Kita akan bekerja di Indonesia. Akhir November. Memang ini agak kita kejar-kejaran waktu karena ada jadwal reses, kemudian ada BIMTEK di Jakarta dan ini sudah dijadwalkan dari Kemendagri, jadi kita juga mesti harus mengikuti itu. Bersamaan juga harus menjalankan rapat-rapat tertentu. Tapi kita sampai sekarang sih masih optimis bahwa insya Allah sih. Karena terutama juga karena komunikasi kita dengan eksekutif sekarang sudah makin bagus. Komitmen Pak Gubernur juga, dan itu disampaikan dalam peringatan hari Jadi Sosial, beliau menyampaikan komitmen beliau untuk membangun komunikasi yang baik dengan DPRD. Dan ini insya Allah satu sinyal bahwa kerja-kerja kita akan berjalan dengan lancar. Ah, begitu. Waktu untuk pembahasan? Iya. Iya, insya Allah tanggal 12 November kita sudah mulai masuk. Jadi ada mulai dibacakan nota keuangan oleh gubernur, lalu kemudian sudah masuk pembahasan APBD.